pumpkin goreng crispy ala Mae. Selamat pagi. Kali ini Mak mau bikin video cara membuat pumpkin goreng atau waloh goreng. Apa aja bahan-bahannya? Yuk kita intip. Ini ada mentega, ada wijen hitam, ada telur, susu. Ini ada gula pasir, garam, vanila, dan baking powder. Terus ini ada pumpkin atau waloh ya, waloh yang sudah dicuci bersih, dipotong, terus dikukus setengah matang. Mau dikupas boleh, nggak dikupas juga boleh, terserah. Tepung terigu yang protein sedang juga protein rendah juga boleh. Terus ada tepung panir ya, buat baluran nanti. Pertama, ini ada gula tadi dan kawan-kawannya tadi dimasukkan di sini ya. Sedikit-sedikit saja dulu. Acak. Juga masukkan mentega. Masukkan juga wijen. Adonan yang pas yang kita mau kayak gini. Jelas kan? Ini pumpkin tadi. Kita masukkan ke sini. Langsung masuk ke sini. Agak dikepal-kepal kayak gini ya, biar lengket. Kalau sudah kelihatan coklat kayak gini ya, api kita besarin dikit. Sudah matang, kita angkat. Pumpkin goreng crispy ala Mae. Yuk kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Puas ya. Sempurna. Pecah di mulut, ya ampun. Bener-bener mak gak bohong. Pecah banget di mulut. Crispy banget. Yuk ah kita ngopi bareng. Makan pumpkin goreng.